Selamat siang Bapak. Siang Dok. Nama siapa nih Bapak? Nama Hidayat Dok. Saya Dokter Taufik ya, terus spesialis baru yang mau memeriksa Bapak. Iya Dok. Hidayat ya. Umur berapa Bapak nih? Umur 22 tahun masih Dok. 22 tahun. Tinggal di mana? Di Ajizia Dok. Ajizia? Iya. Sudah berkeluarga? Belum Dok. Belum. Apa yang jadi masalah Anda datang ke dokter nih? Sesak napas Dok, yang timbul ya. Yang timbul. Iya. Sesak napas, yang timbul. Kapan timbulnya biasanya? Timbulnya kalau apa Dok? Kayak ngerasa kedinginan gitu. Kedinginan. Ada pengaruh makanan juga? Tidak ada Dok. Kena debu atau mana? Tidak ada. Debu nggak ada juga. Sudah berulang ya? Iya sudah berulang Dok. Sudah berarti sudah sering ke dokter? Dokter apa puskesmas mana? Puskesmas. Iya. Terakhir kapan Anda ke dokter? Udah lama Dok. Udah lama. Ada 6 bulanan Dok. 6 bulanan. Iya. Berarti cukup jarang juga tuh ya? Iya Dok. Pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Belum Dok. Belum. Jadi berobat jalan aja. Berobat jalan aja. Selain Anda, ada riwayat penyakit yang sama dengan bapak, ibu itu, dan nenek? Ibu Dok punya juga. Ibu penyakit sesak napas. Sesak napas ya. Sampai bunyi ya? Iya bunyi. Ya. Kalau boleh tahu, obat yang biasa dipakai selama ini? Obat apa? Semprot hirup. Obat semprot hirup. Ya. Itu udah lama juga? Udah Dok, sejak SD Dok. Ya SD. Pak, kerjanya apa nih sekarang? Masih kuliah Dok. Masih kuliah. Masih ditanggung orang tua ya? Iya Dok. Barangkali untuk melengkapi menentukan penyakit Bapak, Bapak harus saya periksa nih. Ya. Jadi untuk beri periksa Bapak perlu naik tempat tidur. Oh, sana, iya. Ya. Dan bajunya dibuka ya. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka, apakah ada edem? Melihat bibir dan kulit, apakah sianosis? Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula, dan infraklavikula. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat adanya clubbing finger. Inspeksi, pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada. Diameter antero posterior dan lateral. Seterusnya lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah sela iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada yang bisa ditemukan, seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, barrel chest, unilateral flattening, atau unilateral prominence. Selain itu, kita juga melihat kelainan di dinding dada,
apakah terdapat tumor, sikatrik atau parut, atau venektasi. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan pertama, menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola pernafasan abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, giant strokes, atau Bayer. Ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja. Empat, menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Tarik nafas, keluarkan lagi, tarik nafas, keluarkan lagi. Palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan penegasan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Kita akan melakukan pertama, palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah, nilai apakah ada deviasi trakea. Kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi, nyeri tekan, atau tumor. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Coba baca 77. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Pertama, membandingkan paru kiri dan kanan. Secara normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batas jantung kiri. Menentukan batas jantung atas. Menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernafas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengarkan suara utama, yaitu pertama, suara nafas trakeal. Nafas dalam mulut, Pak. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras
dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkial pada daerah suprasternal, di mana durasi ekspirasi lebih panjang dibandingkan dengan inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara nafas bronkovesikular dapat didengarkan pada daerah RIC 1 dan 2 dekat dengan sternum, di mana intensitasnya sedang dan pitch yang sedang. Keempat, suara nafas vesikular hampir di seluruh lapangan paru, di mana durasi suara inspirasi lebih panjang, intensitasnya sangat lunak dengan pitch rendah. Suara nafas bronkial dan bronkovesikular apabila ditemukan selain pada posisi di atas akan memberi petunjuk adanya proses patologis. Selain itu, kita juga mendengarkan adanya bunyi suara nafas tambahan, yaitu ronki, wheezing, stridor, pleura fraction rap, bronkoponi. Adanya bunyi nafas tambahan juga memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tarik nafas dalam, keluarkan, ulang-ulang. Inspeksi, lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kyphosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian, pasien disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan fremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien, sambil menyuruh pasien mengucapkan kata 77. 77. Dilakukan mulai dari bagian atas sepanjang garis skapula sampai pinggir bawah iga. 77. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan. 77. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan sampai ke arcus costarum. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula
mulai dari bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Napas dalam. Dan keluar. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkovesikuler didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikuler dapat didengar pada seluruh lapangan paru.